Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang sekarang musim puasa mah. Puasa baru start 2 hari saja sudah muncul lah. Lama yang buat konten lupa puasa dan patah puasa. Dah lah siap gelak ketawa dan sengaja buat konten makan dan minum di siang-siang matahari. Bye. Sampailah ada seorang brother ni marah dan tengking. Dia nak puasa mah. Jangan nak ajak dia patah puasa. Apa-apa pun Mr. Idea nak ucapkan selamat berpuasa. Jom kita saksikan video ni. Hei! Orang nak puasa! Ha? Ha, tak mau puasa sudahlah! Tengok aja orang! Later. Ya Allah, apa tak puasa ke? Aku lupa yang ni. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Ya Allah. Bang. Ha. Tak puasa ke? Aku puasa lah, aku sahur lah tadi. Ni untuk anak aku ni. Hei, makan ni. Ini lagi mu ni. Aku 7 pagi baru. Memang. Cik. Pusa cik, pusa. Saya nak pergi buang sampah cik. Nak pergi buang sampah. Ha, pusa cik, pusa. Tak kena tak pusa cik, pusa. Asyik baik aku gugur dalam ni. Kalau tak santai aku. Asyik baik aku. Dan ni pula dia nak buat roblox. Asyik badan. Tips jogging 30 minit tanpa rasa penat di bulan puasa. Jom. Jogging 5 minit. Lepas tu, sambung balik. Minum sekejap. Sambung jogging. Sambung jogging 25 minit. Cukup jogging 30 minit tanpa rasa penat dan dahaga. Tuanku, kamu tolonglah. Hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya. Awak tengok kejauhan tak puasa ni. Tadi dia makan kat situ. Kat sini. Lepas tu dia lari. Dia nampak aku, dia lari kat sana. Aku nak kejauh dah tak larat lah ni. Aku puasa ni. Siapa nak jadilah zaman sekarang ni. Benda puasa je. Kenapalah kau tak nak puasa ya? Sini. Tuanku, kamu tolonglah. Hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya. Bila ku tiada, tunaikan semua permintaannya. Apa benda sial? Apa sial? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.